gua. Iya, nggak boleh. Halo guys, jumpa lagi dengan Feve Rari, masih di negeri Formosa yang super wow, super wow, super amazing. Gua mau pulang kampung sekarang nih, mau menuju ke Bandara Taoyuan dulu ya guys ya, yaitu Bandara Internasional Taoyuan ya. Jadi kita masih dalam perjalanan ya guys ya. Halo. Masuk YouTube nanti loh. Kita mau pulang kemana ini? Ke Surabaya ya? Kita pulang ke Surabaya ya. Kebetulan kita berdekatan ya. Ini mbaknya dari Banyuwangi dan satu lagi dari Banyuwangi juga ya. Aku dari Kediri sendiri. Saya nggak tahu. Oke, nanti kita lanjut di dalam aja ya. Cek data. Halo guys, sekarang gue udah sampai di Bandara Taoyuan ya. Sekarang kita lagi mau check-in barang. Dan ini adalah situasi Bandara Taoyuan guys ya. Seperti ini suasananya. Ya. Hari ini nggak terlalu ramai banget sih ya, karena hari ini nanti keberangkatannya sore ya, jadi kebanyakan ini yang pulang adalah orang-orang domestik ya. Kalau para TKW biasanya pulangnya itu di waktu pagi hari, jadi nanti sampai Surabaya tuh sekitar kurang lebih jam 10 malam ya guys ya. Oke okay. Ini banyak mau pulang ke mana nih ngomong-ngomong? Mau pulang ke Banyuwangi. Oh, pulang ke Banyuwangi ya? Iya. Di sini udah finish kontrak ya? Sudah. Oh, udah berapa tahun di sini? Sudah 8 tahun. Wow, amazing. Udah 8 tahun ya. Iya. Rencananya mau balik sini lagi gak? Insya Allah. Insya Allah, kalau misalkan diizinkan sama Pak Nur di sini lagi. Oke, oke. Berarti nanti kita turunnya bareng ya di Surabaya, Mbak ya? Oh, iya. Oke deh, nanti kita bikin vlog lagi aja di sini. Kalau udah mau terbang aja ya. Oke, check it out. Halo guys, sekarang gue lagi di tempat posen mau barang ya guys ya. Sekarang gue mau posen mau barang gue dulu, karena takutnya nanti kalau dibanting-banting bandara bakal pecah ya. Jadi aku mau itu plastikin dulu ya semuanya itu, koper-koper kayak gitu ya. Ya seperti itu ya prosesnya guys. Minyak gua kan? Itu koper dulu guys. Sekarang lagi mau dicek semua ya. Yang payu? Ya payu. Oke. Halo guys, ini pembagian paspor ya guys ya di sini ya sekarang ya. Nih, gua mau ambil paspor dulu ya di sini guys. Darmian, Bali, Janatun. Hai. Anis. Anis. 你那边要有人帮你领，我没办法帮你领。 Kita mau beli oleh-oleh dulu ya guys ya. Ada yang mau beli coklat, ada yang mau beli bir, ada yang mau beli rokok. Jika di sini mau beli coklat dulu, apa? Ada? Yang kena semprot sih. Yang dua anda. Rekam. Gitu. Lagi ngevlog. Yang kena semprot saya, jadi sampai sekarang kalau transit Hongkong saya nggak mau. Nggak sengaja di bandara ketemu sama Eva, ya akhirnya pulang bareng lagi deh. Pesawat guys ya.
Ya ampun, hari ini sangat benar-benar surprise banget ya. Tuhan luar biasa banget buat saya. Aku juga gak nyangka pulang gak barengan sama dia. Ketemu di pesawat juga jajaran. Berangkatnya pesawat juga bareng. Pokoknya benar-benar surprise ini. Mudah-mudahan kita sama-sama tepat tujuan ya. Halo guys, sekarang gue lagi di Bandara Singapura ya, di Changi Airport ya. Dan sekarang lagi transit di sini, kebetulan aduh telinga gue rasanya kok sakit banget ya guys ya. Dan ini transit cuma 1 jam aja, habis ini kita langsung go ke Surabaya guys ya. Kita lihat di sekitar sini ada apakah ya. Langsung aja kita syuting ya guys ya. Jadi sekarang lokasi ada di Bandara Singapura ya. Halo guys, sekarang gue udah ada di Bandara Surabaya atau Juanda ya guys ya. Dan saatnya sekarang aku mau menuju pulang ke rumah. Oke guys, terima kasih bagi udah nonton ya. Itu tadi perjalanan aku dari Bandara Taoyuan sampai di Surabaya ya. Dan sekarang aku mau melanjutkan pulang ke rumah ya guys ya. Oke.